Beberapa persoalan nasional yang mendapat perhatian khusus oleh Bapak Presiden harus kita respons secara cepat melalui berbagai mekanisme dan langkah inisiatif. Di antaranya, dalam penanganan kejahatan green financial crime, kejahatan lintas negara terkait perdagangan dan eksploitasi anak, tindak pidana korupsi dan narkotika, serta kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk juga dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Antisipasi dan kolaborasi seluruh pihak pemangku kepentingan. Selanjutnya, kepada Kepala PPATK, selaku Sekretaris Komite TPPU yang berperan sebagai focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia, diharapkan terus melakukan terobosan dan melakukan strategi transformasi digital dalam rangka disrupsi kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi dan penggunaan di bidang penegakan hukum pada TPPU, TPPT, PPSM, PPSPM, dan juga ada TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saudara, saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK Pak Ivan, bekerjalah secara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Jenderal ke, menteri ke, tidak boleh memberikan arahan langsung tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK. Yang boleh memberi arahan langsung hanya Presiden. Selain Presiden, seluruh koordinasi TPPO itu tidak boleh didikte oleh siapapun. Dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua TPPO, Ketua Satgas TPPO ini.